Kedaralun, senyum gembira tampak menghiasi bibir rombongan jemaah calon haji atau JCH kloter pertama gelombang 1 saat tiba di Abraj Tabah Towers Hotel Madinah Al Munawwarah pada Minggu 12 Mei 2024. Sebanyak 393 dari 7.200 jamaah haji Indonesia gelombang pertama tersebut disambut bak seorang raja saat memasuki hotel tempat pemondokan di kota Madinah. Wartawan Serambi Indonesia, Khalidin Umar Barat, selaku petugas Media Center Haji atau MCH 2024 Dakar Madinah, melaporkan prosesi sambutan luar biasa ini meliputi pemberian setangkai bunga mawar merah, putih, dan kuning, suguhan makanan, coklat, dan minuman hingga jus. Tidak hanya itu, para jamaah juga mendapatkan bingkisan berisi Al-Quran, tasbih, dan sajadah. Di setangkai bunga itu juga terdapat gantungan kunci hingga tasbih digital. Penyambutan yang sangat membuat para jamaah haru ketika lantunan salawat badar menggema di area hotel yang dimainkan para seniman Arab setempat. Setangkai bunga mawar diberikan oleh para gadis Arab yang menggunakan pakaian hitam sambil tersenyum. Senyum kegembiraan pun tampak tersungging di bibir para jamaah. Beberapa jamaah yang ditanyai menyatakan betapa hebatnya penyambutan yang dilakukan petugas penyelenggaran ibadah haji atau PPIH Arab Saudi di Madinah. Untuk diketahui, sebanyak 393 dari 7.200 jamaah haji Indonesia gelombang pertama telah masuk pemondokan di Abraj Tabah Towers Hotel Madinah Al Munawwarah. Rombongan jamaah haji tiba di hotel pemondokan pada Minggu 12 Mei 2024 sekitar pukul 9 waktu Arab Saudi dengan menggunakan 9 bus. Di Tabah Towers Hotel ini, jumlah jamaah yang masuk sebanyak 833 orang dari embarkasi JKG1. Sejumlah fasilitas disiapkan, seperti kursi roda untuk melayani jamaah berusia lanjut atau lansia, disabilitas, atau yang kelelahan. Petugas kamar juga siaga menyiapkan kamar hotel agar ketika para jamaah datang dapat langsung beristirahat. Sementara pihak hotel juga tampak sibuk menyambut tamu Allah dengan berbagai hal. Dari Arab Saudi, Khalidin, serambinews.com. Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.